Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang amat kita doakan dan yang kita kasihi, Yang Muhammad Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdul Presiden Parti Warisan Malaysia. Yang berusaha Ketua Bahagian Parti Warisan Malaysia P187 kini batangan, yang juga rangkap Ketua Wira Warisan Malaysia yaitu Muhammad Ismail bin Haji Ayub. Yang kita kasihi timbalan Ketua Wirawati Malaysia, juga merangkap Ketua Wanita Parti Warisan P187 penempatan Wan Nur Faizah. Yang kita raikan calon yang kita tampilkan untuk PRU 15 P187 penempatannya, Puan Mazliwati Dato' Haji Abdul Malik Chua. Barisan yang dikasihi yaitu timbalan Ketua Bahagian Tuan Nazahari Haji Rangun, dan juga pejuang awal asas warisan tindak batangan mantan PPN kita Tuan Mahmud Tasan. Dengan tepukan. Seterusnya Ketua Cawangan, ahli-ahli parti warisan segenap yang hadir di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat petang. Salam warisan satu Malaysia untuk kita semua di sini. Warisan! 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 Kita batangan! Kita batangan! Kita batangan! Terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulakan sesi ucapan, marilah kita bersama-sama menadahkan tangan untuk memohon kehadiran Ilahi. Semoga majlis kita pada petang ini dan perjuangan Parti Warisan untuk memenangi seluruh kawasan pada PRU 15 ini direstui dan diberkati Allah, dikurniakan kejayaan yang besar dan gemilang. Untuk itu, marilah kita menadahkan tangan untuk mengangkat doa memohon kepada Allah. Dan untuk memimpin bacaan doa ini, kita mempersilakan Saudara Laiman Chun untuk memimpin doa. Dipersilakan. Kami masyarakat negeri dan negara kami, jadikanlah negara kami khususnya Malaysia ini aman makmur dan terus maju ke hadapan dengan inayah dan riayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qabbalallahu minkum. Amin.
Terima kasih kepada saudara Rairan Ucun di atas pimpinan doa sebentar tadi. Seterusnya, yang berhormat Datuk Seri serta para hadirin hadirat yang dihormati sekalian, marilah kita bersama-sama diri untuk lagu negaraku, Sabah tanah airku, dan disusul dengan lagu semangat kita, warisan Malaysia. Bye.
dipersilakan ambil tempat duduk yang berhormat Datuk Seri Presiden yang kita kasihi. Terima kasih. Mari kita bangkitkan semangat dalam jiwa kita setiap di antara kita di sini. Sabah! Bangkit! Sabah! Bangkit! Sabah! Bangkit! Terima kasih. Baiklah, tanpa melengahkan masa, oleh kerana kita faham masa yang amat berharga, masa yang amat suntuk untuk yang berhormat Datuk Seri Presiden untuk berada di banyak tempat, maka kita amat menghargai masa yang berhormat. Dan kita amat menghargai kerana beliau masih berkesempatan untuk menjenguk kita di sini, memberikan semangat yang berkobar-kobar di jiwa setiap kita di sini. Baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, bagi memulakan sesi ucapan, majlis menjemput seorang pejuang sejati parti warisan. Biar tumbang tetap bangkit, biar jatuh tetap bangun, tetap melangkah menuju ke hadapan. Inilah dia, ketua bahagian yang kita kasihi, Muhammad Ismail Haji Ayub. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Abang Kamsah selaku pengurusi majlis pada hari ini. Yang kita hormati, sudah tentu yang berhormat Datuk Seri Shafi Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia. Dan yang kita kasihi, Timbalan Ketua Wanita Malaysia Puan Nur Faiza, Timbalan Ketua Bahagian Abang Azhari, mantan PPM Sukau Abang Syah Saudara Mahmud, dan yang kita kasihi adalah kakanda saya Majliwati Haji Abdul Malik. Dan seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, hadirat, penyokong-penyokong Parti Warisan yang hadir pada hari ini, bukan saja penyokong tetapi juga yang hadir pada hari ini adalah mereka-mereka yang inginkan perubahan di Kinabatangan. Sebab itu ingin saya jelaskan kepada kamu. Karena mungkin kamu tertanya-tanya, mengapa bila mengambil watika, si Ismail yang naik? Tapi bila tiba penamaan calon, kakak saya Majliwati pula di dalam dewan. Ingin saya maklumkan kepada kamu semua, dan tolong sampaikan kepada yang di luar sana, saya tidak dapat tercalon sebab ada masalah teknikal. Dan kita cukup bertuah, karena kalaulah Kak Majliwati ini tidak mengambil tempat saya, sudah tentu hari ini betul UMNO itu menang tanpa tanding. Betul. Lawan tetap lawan. Dalam 222 kursi parlimen di Malaysia hari ini, inilah di antara hikmahnya mengapa saya tidak tercalon. Salah satunya karena ada pemimpin yang pada saya cukup dikenali di Kinabatangan ini. Seorang yang mempunyai pendidikan Guam,
Hari ini di sana sini kita cerita di seluruh Sabah mengenai hak negeri kita. Hak kita yang termaktub di dalam MA 63, betul atau tidak? Dan inilah kamu harus lewati ini, pakar MA 63 kita. Bukan saja di Kinabatangan, tapi seluruh Sabah memanggil dia untuk datang memberi penjelasan mengenai apa hak kita yang selama ini telah dirampas oleh kerajaan persekutuan. Sebab itu pada saya, tidak penting sama ada saya tercalon ataupun tidak tercalon, karena apa yang paling penting bagi kita, perjuangan parti warisan ini harus kita teruskan. Jangan pandang saya, jangan pandang kami sewaktu ini, tapi pandang logo kita ini. Sudah berapa lama kita di Kinabatangan? Asyik kita memikir masalah-masalah yang sama yang tidak dapat diselesaikan oleh UMNO Barisan Nasional. Betul atau tidak? Bertahun-tahun kita menunggu, tidak ada peluang. Kita menunggu tarik pembubaran, macam kita menunggu bila tarik hari raya. Hari ini peluang sudah ada, pilihan raya sudah terbuka, calon sudah ada. Apa kita buat? Apa yang kita tunggu lagi? Masa dia untuk kita ubah landscape politik di Kinabatangan. Ingin saya katakan kepada rakyat di Kinabatangan ini, mungkin kamu dengar dan kamu nampak dalam Facebook ataupun di mana-mana yang mengatakan bahwa si Smiley ini kecewa dan dia mungkin tidak akan beri kerjasama kepada kami seluati. Hari ini di hadapan Presiden, di hadapan kamu, saya ingin nyatakan ini. Ya. Bila saya imbas sejarah, bila mana ayah anda kepada Datuk, kepada kami seluati ini, Allahyarham Datuk Malik Chua, bapak saya ini merupakan penyokong kuat kepada arwah bapak ini. Mungkin kamu pun tahu, ramai di sini yang tahu, bapak dia tanding dengan Datuk Yusuf Chang. Bapak saya orang paling banyak membantu dia ini. Begitu juga hari ini, bagaimana setianya bapak saya, bagaimana kuatnya bapak saya menyokong arwah bapak dia. Hari ini begitulah kuat saya, begitulah setia saya, begitulah ikhlas saya menyokong kakak jiwa dan juga parti warisan. Kinabatangan ini harus kita ubah. Boleh gak? Boleh. Kita ubah kepemimpinan ya. Pada kita, kamu pun sudah nampak, kita tidak mau terlalu berat dia memikul tugas. Datuk Bung hari ini timbalan ketua menteri. Adun lama. Menteri Kerja Raya. Pada kita, tanggung jawab dan tugas itu terlalu berat untuk dia pikul. Banyak lagi masalah-masalah infrastruktur yang kita nampak di Sabah ini. Betul lah. Dari Ranau ikut jalan Telupin sampai ke Bukit Garam, banyak lagi masalah jalan. Masalah air di Paris. Masalah lain-lain yang tidak dapat diselesaikan. Sebab itu saya minta rakyat Kinabatangan, kita kurangkan tugasnya. Kita beri peluang kepada anak muda untuk bersuara di parlimen. Kita biarkan dia dengan tugasnya.
sebagai Menteri Kerja Raya. Tetapi di parlimen, kita minta anak muda ini, kakak saya Mas Liwati, untuk menyuarakan masalah rakyat di Kinabatangan. Kalau rakyat Sepanggar itu berani untuk membuat perubahan, memberi tanggung jawab, dan mengangkat anak muda sebagai ahli parlimen di Sepanggar, Datuk Aziz. Kalau di Kota Belud itu, rakyat Kota Belud berani membuat perubahan, menumbangkan giant killer di sana, Datuk Sadi Said Truak. Dan rakyat Kota Belud mengangkat anak muda, yang mana hari ini kamu lihat di dalam parlimen itu, bagaimana dua anak muda ini, Datuk Aziz dan juga Munira, bersuara dengan lantang. Betul. Bukan saja membawa permasalahan di kawasan mereka, tetapi juga masalah negeri dan juga negara Malaysia. Siapa itu beri peluang kepada anak muda ini untuk kita angkat dia sebagai wakil rakyat parlimen di Kinabatangan. Boleh gak tidak? Boleh pinjam pasal sedikit lagi? Apa? Ya, saya mau cerita sedikit. Saya ingin kongsi sedikit dengan kamu di Kinabatangan. Semasa kita menjadi kerajaan di era warisan, ramai yang cakap dalam tempo itu tiada kerajaan warisan bawa pembangunan di Kinabatangan. Saya mau bagi tahu sama kamu, pemimpin yang harus kita angkat adalah pemimpin yang memegang kepada janji dia. Betul atau tidak? Masjid di Paris itu terbakar. Zaman itu, masa itu zaman Sabah Ubah. Datuk Seri masih pembangkang, tapi dia datang melawat di Paris. Ada orang Paris katanya. Agak gereba. Gereba merecing. Tanya orang Paris ini. Datuk Seri datang di masa pembangkang. Dan apa yang dia katakan? Apa yang dia janji kepada orang di Paris itu? Kalau kita jadi kerajaan, masjid pertama yang kita dirikan adalah masjid di kampung Paris. Dan akhirnya apa terjadi? Dengan semangat rakyat Sabah, dan akhirnya warisan membentuk kerajaan, dan yang berhormat Datuk Seri Sofi Abdal diangkat sebagai Ketua Menteri Sabah. Akhirnya hari ini, masjid yang pertama dibuat di zaman warisan berdiri di kampung Paris. Ini janji pemimpin yang kita mau. Bukan hanya janji tapi tidak ditepati. Hanya dalam keadaan pilihan raya dijanji itu ini, tapi bila membentuk kerajaan, dia lupa. Jalan raya di kampung Buang Sayang itu di zaman siapa? Kamu pun tahu, di zaman warisan, di zaman warisan nasional, berapa ramai yang dapat geran di Kinabatangan? Banyak. Memang banyak geran komunal itu. Banyak nama, bukan banyak geran. Betul. Tapi di zaman warisan, berapa ramai orang Sukau, orang Lamat, orang Kuamut yang dapat geran? Tapi itu kita minta dan harap sangat kepada kamu. Saya tahu orang Kinabatangan ini rindukan zaman warisan, betul kan tidak? Saya tahu orang Kinabatangan ini rindukan kepimpinan Datuk Seri. Kalau kamu sayangkan zaman warisan itu, kalau kamu rindukan Datuk Seri ini, dan kalau kamu inginkan perubahan di Kinabatangan ini, ayo, saya minta kepada rakyat Kinabatangan
Hari ini, bila mana pilihan raya sudah terbuka, 19 hari bulan nanti, buat pertama kali dalam sejarah, kita sama-sama cipta satu sejarah yang bakal menggegarkan Malaysia ini. Bukan Sabah. Kita pastikan undi warisan dan kita tumbangkan pengurusi perhubungan UMNO negeri Sabah. Dan percayalah, kalau kita batangan ini warisan dapat tawan, kalau pengurusi perhubungan UMNO negeri Sabah ini dapat kita kalahkan, UMNO di Sabah ini akan lumpuh sepenuh-penuhnya. Dan ini matlamat kita. Kita mau biarlah Parti Melaya ini balik. Biarlah UMNO dan BN ini balik. Kita Parti Warisan sudah pernah terbukti kita mampu untuk mentadbir negeri ini. Rumah kita, kunci kita, TV kita, kontrol kita. Jangan pula remote dorong TV kita. Tidak betul. Saya pun tidak ingin bercakap panjang lebar, panjang lagi mungkin ucapan kita punya presiden. Dan mungkin kamu jiwati pun ada ucapan. Dan saya harap sangat kepada kamu semua, tolonglah, jangan lagi ada timbul persepsi bahwa tiada kerjasama. Boleh. Kalau kamu sayangkan Parti Warisan, mana tahulah ada juga di sini yang sayang sama aku ini. Ada. Ada. Kalau ada yang sayang, ada. Kalau kamu sayang sama saya, tolong. Kamu undi ke Majliwati sama juga macam kamu undi saya. Kemenangan ke Majliwati adalah kemenangan saya. Tapi itu tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang saya kasih, keluarga-keluarga saya yang ada di sini. Badan suruh mainnya lagu Jawa wah. Okay. Mungkin kamu nampak. Karena kamu semua ini, saya sanggup menyumbangkan lagu saya untuk kamu. Jujik. Ingat tak? Jangan percaya dengan janji Ben. Boleh? Bita janji, kita jaga Ale untuk selamanya. Kita janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang kita punya dari relung hati jiwa. Biar peralih sajalah warisan ini untuk semua. Wong kok ngeni kok dibanding-banding ke. Kalau kamu tahu kita nyanyilah. Sekejaplah kita hibur kita punya presiden. Wong kok ngeni kok dibanding-banding ke. Saing-saing ke, yo mesti kalah. Oh ya oh, aku yo ora mampu. Mungsa kuatku mencinta.
mencintaimu. Ketua Bahagia Warisan Kina Batangan Muhammad Ismail bin Haji Ayu, berikan tepukan. Amanat telah disampaikan, peringatan telah disampaikan, nasihat telah disampaikan. Ayo Kina Batangan, Kina Batangan, Kina Batangan. Terima kasih. Baiklah hadirin hadirat yang dihormat sekalian, seterusnya kita menampilkan seorang sosok tubuh, seorang individu, seorang yang mempunyai personality yang akan ditampilkan kepada sekalian rakyat P187 Kina Batangan. Beliau seorang yang mempunyai profesor dan kelulusan undang-undang, ataupun orang kita cakap seorang peguam, seorang lawyer, dan merupakan ketua penyelidik Perjanjian Malaysia 1963 yang hari ini kita angkat sebagai calon pemegang obor warisan Kina Batangan, Majli Wati Haji Abdul Malik Chua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden Warisan Dato' Sri Syafie Abdal, yang saya kasihi Ketua Bahagian P187 Kina Batangan Adinda Ismail Ayub, yang saya hormati Timbalan Ketua Wanita Warisan Merangkap Ketua Wanita P187 Kina Batangan Bunda Nur Faizah Chua, yang dihormati juga Timbalan Ketua Bahagian Pakcik Zaya Zari dan mantan UPB kita Mahmud Hassan Kawan, yang paling penting hadirin hadirat, pakcik-makcik, adik kakak semua. Apa? Lama saya mengembara. Dari kecil saya bersekolah pun di KK, melanjutkan sekolah di luar negara, balik bekerja pun di Kuala Lumpur. Lepas tu bila saya bertugas dengan warisan, saya buat jelajah seluruh Sabah. Bila saya terbuka minda, terbuka mata, saya lihat banyak sangat perbezaan layanan di antara rakyat marhain dan golongan kayangan. Saya lihat banyak sangat perbezaan pembangunan dari segi infrastruktur, biarpun keperluan asas di persekutuan berbanding
di Sabah dan Sarawak. Setelah sekian lama mengembara, saya balik, saya perasan rumah sama yang saya main masa kecil masih di tempat yang sama juga, tidak ada jiran sebelah menyebelah. Padang bola yang sama, begitu juga rumputnya, masih dengan lubang ngam-ngam di tengah penalty box. Tidak banyak yang berubah. Jadi maksudnya kita ada banyak ruang untuk mengubah. Perjuangan saya banyak berasaskan Perjanjian Malaysia. Karena semua tahu di dalam Perjanjian Malaysia termaktubnya hak kita. Tapi yang pernah dengar ceramah saya tahu bahwa kita mau perjuangkan janji di sebalik janji itu. Tapi perjuangan itu, tuan-tuan dan puan-puan, bukannya mudah. Kami sudah mulakan di peringkat akar umbi supaya rakyat sama-sama bangkit. Dan dengan kebangkitan itu, saya mohon rakyat Kinabatangan hantar pula suara itu ke parlimen. Saya tahu saya ini ialah calon lompat, macam bidan terjun. Oh, tidak sekali. Saya cuma tahu pasal pencalonan saya sebelah malam. Berlegar-legar cari borang. Drive dari KK balik ke Kinabatangan sampai sebelah pagi. Sambil terus mandi, lepas solat, tidak sempat kepala sampai ke bantal, lari lagi ke penamaan calon. Sebab saya tidak sanggup bagi kerusi ini free pada Allah. Yang ingin saya tawarkan pada Kinabatangan ialah perubahan. Kita mau mengubah pemimpin kita. Kita tidak mau lagi dilabelkan sebagai Kinabatangan yang tahapnya sekadar mau bergaduh saja. Kita mau ubah pembangunan kita. Kita mau ubah taraf ekonomi kita. Kita mau ubah nasib kita. Tapi untuk mengubahnya, kita kena ubah undi kita kali ini. Kita undi warisan. Walaupun saya sedar bahawa saya bukanlah pilihan yang pertama sebagai calon kamu, tapi saya janji saya akan buat sebaik Ismail Ayub. Dengan rendah hati, saya mohon sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saudara anda semua. Kita menangkan warisan. Saya sedar semakin ramai yang tahu mengenai haknya, semakin akan besar aral yang melintang. Jadi kita sama-sama kuatkan iman, biar apapun yang dilontarkan kepada kita, biar apapun ugutan yang diserahkan kepada kita, jangan kita tunggu undi kita dibeli. Tuan-tuan dan puan-puan, masa kita dijajah dulu, nenek moyang kita sudah bayar undi itu pakai darah mereka. Mereka mati untuk bagi kita hak mengundi. Jangan sia-sia dengan menjual nasib generasi kita. Tidak akan berubah sesuatu kaum itu kalau bukan kaum itu sendiri mengubah nasibnya. Jadi kita mulakan dengan Kinabatangan, boleh? Boleh!
Jelajah saya akan bermula ke Kuamut, selepas itu saya akan turun ke Sukau, dan akhirnya saya akan berada di Lamak. Jadi saya mohon yang berhampiran dapat menghadirkan diri untuk kempen kita, ya. Terima kasih banyak-banyak kita di sini berkumpul hari ini. Sebenarnya kita mau mendengar amanat Presiden. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan perjuangan kita. Mari. Demikianlah tadi ucapan yang begitu ringkas, tapi bagi saya penuh dengan emosi. Saya terasa, kalau kita rasakan dia sampai di hati setiap kita, betapa ikhlasnya Nasriwati. Dia tidak dinamakan sebagai calon utama, malahan dia juga tidak ada bersedia untuk menjadi sebagai calon. Dan Watika tadi sampaikan kepada adinda saya Muhammad Ismail selaku ketua bahagian oleh yang mohon mata presiden pada 3 hari bulan yang lalu. Tetapi siapalah kita menongkah takdir Allah. Sesungguhnya segala-galanya ini penuh dengan hikmah, bahwa perjuangan kita tidak pernah berakhir untuk menuntut hak kita orang Sabah. Sabah kita punya. Kita mesti hidup sejahtera kerana negeri ini kaya. Kita tidak layak miskin di negeri kita. Kita tidak layak mengemis di bumi kelahiran kita. Kita berdengar. Baiklah hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, jangan dengar kata saya, tumpukan perhatian kepada ucap tamah yang kita ingin dengar dengan penuh perhatian. Simpan di hati sanubari kita untuk kita bawa setiap langkah menuju perjuangan sehinggalah 19 hari bulan 11 ini. Untuk itu, dengan penuh hormat dan takzimnya, warisan Kinabatangan, pimpinan warisan Kinabatangan, dengan penuh takzimnya mempersilakan kepada yang berhormat Datuk Seri Panglima Muhammad Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal, Presiden Parti Warisan Malaysia, untuk memberikan ucapan, amanat, nasihat, pesanan dan kata-kata semangat kepada kita semua. Hidup! Dipersilakan yang berhormat Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Terima kasih pengisi majlis yang dikasihi Ketua Bahagian Ismail Ayub, orang yang muda, orang yang handsome. Suaranya lunak. Masih muda. Yang dikasihi Nur Faiza, Timbalan Ketua Wanita Warisan Malaysia. Rakan lama saya dalam Parti Warisan, rakan-rakan saya Timbalan Ketua Bahagian dan juga mantan. Ini mantan ya, si Mamu. Hadirin semua yang saya tidak dapat sebut satu persatu, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada petang ini di Kinabatangan. Saya mohon maaf kerana sepatutnya datang sampai jam 2, tapi sampai jam 3 lebih. Saya ingat sampai setengah jam, rupanya satu jam lebih sampai. Saya ingat saya dah sempurna ke Pulau Sipadan,
ombaknya kuat, rupanya ombak jalan kereta lagi kuat dari Tawau ke Kinabatan. Ada yang cakap, oh, Pembonyo warisan yang stok. Empat Perdana Menteri mulakannya dengan si Najib, lepas itu si Mahathir, lepas itu si Mahyudin, lepas itu si Ismail Sabri, tapi diselakan warisan. Masa kan salah warisan empat Perdana Menteri? Betul ke? Bukan penyamun. Kita orang Sabah ini, rakyat Malaysia, harapan kita cukup tinggi bila Malaysia itu dibentuk seperti apa yang dijanjikan. Kuasa-kuasa, saya ingat Mazlawati dia sebut, saya lupa sebut, tapi jangan lupa undinya. Saya ingat Mazlawati sudah sebut sampai merata tempat apa sebenarnya perjanjian. Saya masih ingat masa saya belajar di England tahun 1976. Waktu itu kita juga suarakan berbagai perkara di Malaysia. Oh, waktu itu 76. Enggak lama sudah, enggak terus masa Ismail Ayub masih ada kan? 20 perkara berbagai-bagai kita suarakan. Harapan kita cukup tinggi. Orang tua-tua kita, almarhum Tunku Abdul Rahman janji sama Tun Mustafa, janji dengan Tun Fuad Steven, berapa perkara yang dijanjikan di tanda tangan di depan Queen Elizabeth. Tapi malangnya, walaupun di depan raja, janjinya tidak ditunai. Janji ini kita tidak takut di tanda tangan di depan raja, tapi yang saya bimbang, janji itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat manusia ini berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya mati lillahi rabbil alamin. Salatnya, ibadatnya lillahi rabbil alamin. Tapi malangnya, ikatannya sebagai insan manusia, setiap amalannya tidak bergantung kepada lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil nafsunya itu. Kemana kita mau bawa amalan kita? Pasal itu, Kinabatangan ini masih mundur. Sabah ini masih miskin. Saya masuk UMNO, saya menjadi ketua pemuda UMNO, tiga penggal majlis tertinggi, dua penggal saya naik presiden. Saya lawan, saya bersuara, saya tegur, saya bagi pandangan. Hampir 30 tahun suara saya cukup lantang sehingga saya digantung, sehingga saya dibuang dari menteri, sehingga saya dipenjara. Bagus itu. Kamu belum masuk penjara itu. Saya sudah masuk penjara. Tidur di lantai, tidak ada bantal. Makan minum saya, sholat saya, di situ saya buang najisnya, di situ saya sembahyang, di situ saya makan. Namun tidak pudar jiwanya untuk memperjuangkan. Dipujuk saya di dalam itu, kau ini berkawan berada sama si Najib, tapi berada di